Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafana bi ulumi fi daraini amin. Sampai? Tahajur. Babun utawi bab fi tahajurikum dalam aku nerangakan tahajur. Tahajur niku tidak saling tegur, saling menghindar, saling menjauh. Penyebabnya apa? Ada permasalahan antar mereka. Ya. Dan hukumnya apa itu? Kalau masalahnya itu bukan masalah agama, kemudian kita tidak menegur saudara kita dalam arti ada perasaan tidak baik, ada jeda antara kita dengan saudara kita yang alasannya bukan agama, maka hukumnya haram. Tapi kalau alasannya agama, enggak haram. Saya malas sama dia, enggak mau tahu. Ya dia saudara saya, tapi saya enggak mau datang sama dia. Kenapa? Lewangi mengkonon yang renten baik. Makanya saya enggak mau temenin. Boleh begitu, dosa enggak? Enggak dosa. Kenapa? Alasannya agama. Untuk menjaga agama kita, diri kita sendiri, atau untuk membuat dia menjadi sadar. Itu boleh. Tapi selebihnya saling bermusuhan, tidak saling tegur, saling menghindar, saling menjauh, haram hukumnya. Ahraja Ahmad wa Tabrani an Rasulillah saking Kanjeng Nabi Muhammad annahu sunne Kanjeng Nabi qala ngendika ya Nabi la yahillu ora halal muslimin kedua muslim ayah jura yang tengadoh ya muslim musliman ing siji muslim fauqa salasi layalin fauqa sedure salasi layalin telu sake dina. Haram hukumnya seorang muslim tidak bertegur sapa, saling memalingkan wajah, saling menjauh, saling menghindar 3 hari 3 malam, haram hukumnya. Kita ini diikat oleh Allah ikatan mulia, Pak. Ikatan apa? Iman, Islam. Jangan gara-gara urusan sepele kita berpaling dengan saudara kita. Sekarang kita umat Islam di kotak-kotak, dipecah-pecah, diadu satu sama lain. Kitanya mau lagi diadu-adu begitu. Ini kan saudara kita, iya saudara kita, iya sama saudara kita, sesama orang Islam. Kok kenapa gak saling tegur sapa? Kok kenapa saling menghindar begitu? Wah, nanti si anu, lah urlah, sumeh gitu mah. Kenapa begitu? Sahabat Nabi, Pak, Masya Allah, direkat hatinya oleh Allah. Mereka bukan saudara kandung, mereka bukan satu negara, mereka bukan satu kota. Satu dari Mekah, satu dari Madinah. Datang yang Mekah ke Madinah, duduk bareng, makan bareng. Abdurrahman bin Auf itu diangkat saudara, dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi orang Medina. Selesai diangkat jadi saudara, Sa'ad bin Rabi datang kepada saudaranya, saudaraku Abdurrahman. Padahal itu enggak kenal, Pak. Ya kenalnya di situ di depan Nabi. Saudaraku Abdurrahman, engkau sekarang saudara saya. Uqasimu mali nisfain. Harta yang saya punya saya bagi dua. Ambil. Ambil. Kau mau yang mana harta saya? Tanah saya ambil separuh. Rumah saya separuh. Ambil separuh. Kau mau di atas apa di bawah tinggalnya? Silakan. Uang yang saya punya, ambil separuh. Masya Allah. Sampai itu Sa'ad bin Rabi ngomong sama Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman, kalau kamu belum punya istri, ini saya punya istri 4. Saya cerai salah satunya. Kamu nikahi. Pilih mana yang kau suka, saya ceraikan. Kamu nikahi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Terima kasih. Tunjukkan saya pasar. Saya mau kerja, saya mau usaha. Terima kasih saudara. Mereka itu bukan saudara kandung, enggak ketemu di perut, enggak. Tapi di dekat begitu. Kita sekarang Masya Allah, sini hujat sana, hujat sini, hantam sana, hantam. Kalau Nabi masih ada, nangis Nabi melihat kita umatnya berantem satu sama lain. Satu ulama menghujat ulama, satu ustaz menghujat ustaz. Ada apa dengan umat ini? Padahal kita ini sholatnya sama, ngadep kiblatnya sama. Kalau ada teman kita yang salah, ya tariklah supaya jangan salah. Kalau ada teman kita yang belok, ya arahin supaya enggak nyasar. Udah dikeplak.
Enggak, hilang udah. Iya kan? Yang rugi siapa? Mati sahabat. Wong sahadate pade, salate pade, sepade kabeh. Kok ribut? Mau saja kita jadi kotak-kotak begitu. Boleh jadi baju kita berbeda, tapi dalamnya kita sama. Engkau orang Islam, saya orang Islam, kita saudara di mata Allah. Andai kata Anda tidak saya tolong, Anda akan menuntut saya di hadapan Allah karena Anda saudara saya sesama muslim. Ada sekarang begitu. Beda-beda, beda bendera. Masya Allah. Ya. Haram hukumnya, enggak saling tegur. Haram hukumnya, kecuali alasannya agama. Fa innahum man kasune karone nakibani anil haq iku wong kang condong karone anil haq saking perkara kang bener aima ilani anhu. Madama selagi ana ya karone ala siromihi ma ingatasi memusuhan sesengitan karone. Dan mereka akan jauh dari kebenaran, mereka akan melenceng dari yang hak selama mereka bermusuhan, selama mereka tidak saling tegur. Dan ada orang-orang yang senang umat Islam kalau berantem. Wa awwalahuma fa'an lan utawi awale karone fa'an bebalik ay tegese rujuan bebalik ila sulhi maring perdamaian yakunu ana iku sabku yakunu ana apa sabku ngedibitani uang bil fa'i kelawan rujuk kafaratan jadi kafarolahu kedui uang. Yang terbaik yang mana? Yang meminta maaf duluan, yang menyambungkan dulu. Kita ada masalahnya sama teman kita nih yang rada enggak enak, tapi begitu ketemu assalamualaikum. Karena Nabi SAW mengatakan ala adullukum, mau tidak aku tunjukkan satu perbuatan yang akan menghilangkan permusuhan yang ada di hati kalian. Apa ya Rasulullah? Afsus salam, sebarkan salam. Kalau ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Orang diucapin salam seneng pak. Orang kalau ngucapin salam masih nabok kelewatan. Assalamualaikum, plak begitu pelaku. Assalamualaikum itu keselamatan bagimu. Anda saya jamin tidak akan saya sakiti. Maka saya katakan assalamualaikum. Lalu masih ngeplak. Marah Allah. Yang terbaik yang mana? Yang mengucapkan salam duluan. Orang Mekah itu ngusir Nabi, Pak. Mau membunuh Nabi berkali-kali. Memboikot Nabi, mengembargo Nabi. Begitu Nabi masuk ke kota Mekah, apa kata Nabi? Idhabu fa antum tulaqa. Pulang, pulang. Kalian semua bebas. Beda pendapat itu biasa. Beda pendapatan ya biasa juga. Tidak usah ribut. Beda pakaian biasa. Oh, bapak ibu kita juga beda kok. Tapi kan kita punya satu saudara yang diikat oleh Allah. Nabi kita satu. Kita beribadah kepada Rabb yang satu. Ngapain ribut? Gelembahi sirani diadu-adu pun. Jangan mau lah. Kenapa? Dia sudah saya, dia teman saya. Boleh jadi ada perbedaan pendapat, boleh jadi pikirannya beda, tapi kan sama orang Islam. Enggak apa-apa. Biasa beda-beda pendapat. Kita juga sama istri, bapak-bapak juga sama istri sering ribut beda pendapat. Jadi rabinya pengen makan ayam, lakinya pengen makan daging. Tukar bukpek. Ujung-ujungnya dia anak maning. Ya? Haram. Wa in sallama falam yakbal wa radda alaihi salamah. Raddat alaihil malaikah. Apabila kita mengucapkan salam assalamualaikum, dia enggak jawab. Yang jawab salam bapak malaikat. Yang membalikkan salam bapak malaikat. Wa radda alal akhir syaitan. Kebalikannya, yang tidak menjawab salam itu setan yang menjawab salamnya. Artinya dia bersama setan. Fa'in mata mangkelamun mati ya karoni ala siromihi ma ingatasi sesengitan karoni lam yadkhula mangkur manjing ya karoni al jannata suarga jami'an sekabehi abadan. Kalau mereka meninggal dalam keadaan permusuhan, maka tidak akan masuk surga dua-duanya sehebat apapun amalnya.
Ya. Mau sejelek apa dia saudara kita muslim. Yang saya ceritakan. Al-Habib Umar bin Hafidz itu anaknya pernah datang. Ya. Tanah kita yang dianu diserobot sama si fulan. Padahal tanah itu murni punya kita, yang dapat kita beli, suratnya juga ada di kita. Diserobot sama si fulan, diambil, dikuasai. Apa kata Abu Umar? Kasihkan. Enggak apa-apa. Kasihin aja. Kata anaknya, itu kan tanah kita, kita yang beli dan bukti kepemilikannya atas nama kita. Kasihkan saja. Bahkan kalau dia minta rumah kita, kasihkan. Kita masih bisa tinggal di mobil, kita masih bisa ngontrak. Daripada kita bermusuhan dengan orang Islam. Dia kan orang Muslim. Daripada kita bermusuhan dengan orang Muslim, urusan semit-semit pada wong Islam. Iki mah sekarang ini jangankan sama-sama orang Islam, sedulur kegulet. Babi memenir doang, menir. Tahu menir, Pak? Rontokan beras itu. Rebutan beras doang. Babi kan cuma satu, memusuhan itu gara-gara rebutan beras. Ya Allah. Ya. Kalau urusan, oh ya sudahlah, dia kan orang Islam, enggak apa-apalah, udah. Ya. Kok kamu begitu? Dia saudara saya muslim. Anda menyuruh bermusuhan dengan saudara saya. Enggak akan saya bermusuhan dengan saudara saya. Itu baru orang Islam. Iki wong Islam demene ngafiraken dulure. Srek, srek, srek. Neraka. Oh, kayak dheweke sing gawe swarga. Sesat, sesat, sesat. Enteng bener. Anda mengatakan saudaramu sesat itu siapa yang kau tunjuk itu? Saudaramu yang Islam, kau tunjuk begitu? Mengqala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya Anda sudah kafir, maka dia sudah menjual salah satunya. Kalau yang dituduh bukan orang kafir, itu tuduhan berbalik menghantam yang menuduh. Yang menuduh dipanggil kafir oleh malaikat. Maka enggak hapus, beda-beda biasalah. Makanya kuncinya apa? Ngaji. Makin banyak ilmu makin luas, makin banyak ilmu makin gampang nerima kesalahan orang. Orang yang enggak gampang nerima kesalahan orang itu biasanya karena orang itu sedikitnya ilmu. Kalau ilmunya luas gampang, ya enggak apa-apa sih. Si anu tuh enggak pakai kunut terus salat ya apa-apa, penting saat subuh. Iya tapi raja kawanan, ya apa-apa penting saat subuh. Lho iki meribut. Neraka, iki neraka. Yang baca kunut musyrik, bid'ah. Yang enggak kunut sesat. Mesti tepuk tangan sini jabuk. Untung kita mau salat subuh. Yang di luar masjid untung kita mau salat. Jangan nakut-nakuti umat dengan gampang mengatakan mereka masuk neraka. Ingat tadi, bentengnya banyak orang Islam itu. Enggak gampang mereka terjebur ke neraka. Bentengnya banyak, dibuat berlapis-lapis oleh Allah. Sampai ada syafaat bentengnya juga. Ini kok gampang benar mengatakan seperti itu? Nah, ya. Orang awam bermusuhan, apalagi ustadz musuhan. Disewot, ustadz. Orang disewot, mengkonon. Kan bingung. Diomongi, lah wakian dewek ilmu nih. Terus bagaimana? Ya sudahlah. Kitanya jangan ikut-ikutan bermusuhan. Kita jangan ikut-ikutan. Ustaz Ira repot ke ustaz kita, berarti kita repot ke Ustaz Ira. Lah urusannya apa? Mau kita nih iparan ya ke Ustaz Ira. Enggak usah. Kita mah tetap saudara, mereka mah para ulama. Kalau para ulama banyak dalilnya, banyak alasannya, banyak hujahnya, yang kita enggak sampai. Kenapa? Lawang kita mah belum ngerti. Kalau belum ngerti, ajlok nyalahkan yang sudah ngerti. Imam Malik itu pernah Pak 4 bulan enggak sholat Jumat. 4 bulan ora salat kering. Enggak, ada orangnya. Enggak ke masjid di rumah. Ayo mau ngomong apa?
Ketika ditanya, ya imam kok gak pernah ke masjid? Saya punya udzur, dan tidak semua udzur itu harus saya kasih tahu ke kalian. Menurut saya punya alasan, gak tahu apa-apa, gak semua alasan saya kasih tahu ke kalian. Kenapa? Karena orang nyambung. Engkau ini istirahat teteruan, orang Jumatan. Kalian belum kelasnya. Kan begitu. Kalau mereka muda kelasnya. Ada kiai ngaji di jamak sholatnya. Ya mereka mau tahu ilmunya. Padahal enggak musafir, enggak apa. Ya boleh, karena mereka tahu ilmu. Ya kalau kita mau belum nyampe, Pak. Hajatan teteruan di jamak. Kira kiai di jamak, mau kiai ngaji di jamak. Itu mah kiai tahu dalilnya. Ya kita mah enggak tahu. Jangan ikut-ikutin kalau enggak ngerti. Ada kelasnya berbeda. Maka jangan ngomentari ulama, ya umat ngomentari ulama. Yur nyambung lah. Kenapa? Karena gitu. Yang kita tidak ada dalilnya, mereka itu ada dalilnya. Dulu ada seorang santri, Pak, diutus sama kiainya, suruh datang ke Mbah Khalil Bangkalan. Silaturahmi sama Mbah Khalil. Ya, ya, berangkat. Ya. Begitu sampai sana, ya, Mbah Khalil ada ininya, kancingnya itu emas. Muridnya melongo. Pulang, datang ke gurunya. Guru, sudah ketemu? Sudah, alhamdulillah. Saya mau tanya. Tanya apa? Kok itu kiai pakai kancing emas? Katanya enggak boleh laki-laki pakai emas. Marah gurunya. Apa gurunya? Sudah berapa hebat ilmumu? Berani ngomentari ulama. Sudah berapa luas ilmumu? Berani berbicara begitu kepada ulama. Yang kamu tidak punya dalil, mereka punya dalil. Yang kamu tidak tahu, mereka tahu ilmunya. Sampai kata santri ini, keduhung gitu ngomong. Maksudnya, jangan gampang membicarakan guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Berbaik sangkalah kepada mereka. Ya, sebab tidak ada yang tidak ada dalilnya. Mereka mau ilmunya luas. Ya kita mau sing celek burung ke pendak, kamu sing gede. Ngaji kita burung ke pendak ngacani lah, kamu ngerti jero nih. Ya, maka berbaik sangka terus, ya. Dan juga begitu dengan saudara kita sesama muslim. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan masuk surga. La yahillu lil muslim ayahjura musliman fawqa thalas, faman hajara fawqa thalas fama tadakhala an-nar. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Dan barang siapa yang menjauhi saudaranya, memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari, tidak saling tegur, famata, kemudian meninggal, dakhala an-nar, masuk neraka. Apalagi telung tahun, apalagi kita enggak saling tegur sama saudara kita, kerabat kita, apalagi kita enggak saling tegur dengan saudara kandung kita, sama saudara kita sesama muslim saja haram. Saat Nabi duduk dengan sahabat, kata Nabi, kalau ada yang bermusuhan sama saudaranya, jangan duduk sama saya. Berdiri seorang pemuda, keluar. Berapa saat dia balik lagi, kata Nabi, kenapa kamu keluar? Ya Rasulullah, ketika Nabi mengatakan, jangan duduk bersama saya, orang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Saya ingat ya Rasulullah, saya sudah lama enggak saling tegur dengan bibi saya. Saya pulang ya Rasulullah. Saya minta maaf, saya sambungkan dengan bibi saya. Ya Rasulullah, kenapa orang yang bermusuhan tidak boleh duduk bersama engkau? Tidak turun rahmat di tempat di mana ada orang bermusuhan. Tidak turun rahmat di tempat di mana ada orang bermusuhan. Iki meneng kabeh iki ngerti ora sih sebenarnya kita mungkin. Apa mikir apa keberipen? Kalau kita dimusuhin, ya biarin aja. Kita sambungin. Kita dijauhin, ya kita jangan jauhin. Deke ngatoi ubak. Kan ora bisa melayu kok. Kecuali alasannya agak, saya emang itu saudara saya, tapi saya nggak saya tegur-tegur. Kenapa? Wong diomongan gati je, onreren mabok pun hur enderen. Makanya saya nggak mau nemen, nggak mau bertegur sama dia, nggak mau datang ke tempat dia. Nah itu sah. Kenapa? Alasannya agama. Khawatir saya ikutan mabok. Yang kedua, mudah-mudahan kalau saya jauhin begini dia sadar. Silahkan.
Mau iki alasane cuman Masya Allah duniawi, satu sama lain bermusuhan. Wa syaikhan wa muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yahillul muslim yahjuru akhahu fawqa thalas yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha. Tidak halal seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Berjumpa keduanya saling memalingkan wajah. Ini malingkan wajah, ini malingkan wajah. Wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya, alladzi yabda'u bisalam, orang yang memulai dengan mengucapkan salam. Wa qadha minul ulama, dari hadis ini ulama mengambil dalil annas salam yarfa'u ismal hajri, mengucapkan salam itu menghilangkan dosanya permusuhan, dosanya saling menjauh, saling menghindar. Ya, kan cuma sebarkan salam. Assalamualaikum, ketemu, assalamualaikum, masuk rumah, assalamualaikum. Ya, rabi garap marah harus itu, Pak. Harus assalamualaikum. Ini kita kadang-kadang ke rumah orang, assalamualaikum, assalamualaikum, rumah sendiri enggak pernah ngucapin salam. Main sepak bilawang. Kan ya, assalamualaikum. Jerabin ko. Bapak niruku. Rada bener barang ngaji, Pak. Jere rada bener. Mending barang rabi ini ratu waras bapak niru barang ngaji. Barang assalamualaikum rabi ini waalaikumsalam barang dibuka. Hei, sekarang kita mau uang. Emang kita ini monyet lagi. Saking Allah ucapkan salam. Sekarang kita mau uang. Mau ngeroki-loki salam-salam segala mancing umat. Lah supaya banyak berkahnya, ndak umay ada rahmatnya, saya ngucapin salam. Rabi ini paling mesem harus itu marah. Ya ngelih ini memanjing lawang, jeduk harus sepak lawang. Lawang itu ketok, duk. Celukan itu kayak nge speaker. Wah, Masya Allah ya. Sama assalamualaikum. Ya. Gak ada yang jawab assalamualaikum warahmatullahi. Gak ada yang jawab warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jerlah jer ya, rabi ni, bapa ni kenapa ceramah tu jeng orang kau. Ya, saya berkah rumahnya. Allah Subhanahu wa Taala alam, wahkam. ومصلي على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم على ساداتنا سبي رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتنمي بها الصعوب وعلى آله ومن المنسوب اللهم اقسم لنا من شرتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.